Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara merekam layar Full HD di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara merekam layar Full HD di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara merekam layar Full HD di HP Infinix, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Play Store ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Play Store-nya, kemudian kamu cari saja aplikasi yang bernama perekam layar. Di sini ada developernya yaitu Kimchi929 ya guys ya. Kamu download aja aplikasi perekam layar ini. Dan jika sudah di-download, langsung aja kita buka aplikasinya guys. Baik, jika sudah terbuka, kemudian langkah selanjutnya kita setting aplikasinya guys ya untuk merekam layar Full HD. Nah, kita scroll ke bawah guys, di sini guys. Di sini ada ukuran layar, kita pilih yang ini saja guys ya, 1640x720 untuk Full HD-nya ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada pengelola video guys. Pengelola video kita pakai yang H264 aja ya guys ya. Kemudian di sini ada bitrate audio. Bitrate-nya kita pilih yang 128 aja guys ya. Kemudian di sini ada tingkat simple audio, kita pilih yang paling bawah aja sini ya guys ya. Kemudian untuk saluran-saluran audio, kita pilih yang stereo ya guys ya, agar tambah jos lagi audionya guys. Nah, di sini ada sumber suara guys ya. Di sini ada sumber suara, kamu ingin menggunakan mic atau tanpa prosesor atau performa suara. Dan di sini juga terdapat fitur yaitu suara internal guys ya, untuk bagi kamu yang suka merekam game-game ya guys ya. Kita pilih suara internal guys ya. Jika kamu ingin menggunakan mic, kamu tinggal pilih yang mic ya guys ya. Di sini saya ingin menggunakan suara internal saja guys. Nah, di sini untuk encoder audio guys ya, kita pilih yang ACC aja guys ya supaya lebih tinggi guys ya. Nah, di sini juga, oh iya gue lupa guys, kita scroll ke atas lagi guys ya. Di sini ada bitrate guys ya. Ini bitrate ini mempengaruhi kualitas video nih guys ya. Di sini ada 1 Mbps dan ada juga di sini sampai 18 Mbps ya guys ya. Semakin tinggi bitrate-nya, maka semakin bagus pula kualitas videonya guys ya. Jika ingin memilih untuk Full HD, kamu bisa memilih 18 atau 16, 15 sampai 12 ya guys ya. Itu untuk Full HD-nya guys ya. Di sini saya memakai 12 Mbps saja guys ya untuk mengirit memori saya guys ya. Untuk merekam layarnya guys ya, kamu tekan yang ini nih guys ya. Tombol yang ini guys. Nah, maka secara otomatis di sini ada pilihan menu yang sebelah sini untuk merekam layar guys ya. Yang ini untuk merekam audio saja guys. Yang ini untuk screenshot dan yang ini settingan, yang ini untuk close guys. Untuk merekam layarnya kita tekan yang ini aja guys ya. Yang mulai sekarang guys. Untuk merekam layarnya guys. Nah, di sini ada detikannya dari 3 sampai 1 ya guys ya. Maka otomatis Infinix ya sedang merekam layar Full HD-nya guys ya. Di sini ada jeda berhenti, ada gambar kamera, kita klik berhenti saja di sini untuk menstop rekamannya ya guys ya. Kita lihat hasilnya guys ya. Cus. Nah, ini dia hasil yang tadi guys ya. Hasil rekaman yang tadi guys. Udah jernih banget nih cuy ya. Mantap sekali guys. Nah, sahabat, itu dia cara merekam layar Full HD di HP Infinix Hot 9T atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys ya. Bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan nih mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk merekam layar dengan kualitas Full HD cuy. Nah, itu dia cara merekam Full HD di HP ini guys ya. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.